Oke, terus menurut ya, kita akan mencuci harta karun ini yang berbentuk tanaman budidaya tanaman aquascape. Langsung ditunggu di sana ya. Oke, baik. Ini kita kayak baru keluar dari apa namanya, Bro? Ruangan pengap ya. Ruangan pengap. Tapi indah. Oke, ini keren, kita berpetualang di tanaman aquascape dan banyak keanehan-keanehan di sini. Coba lihat ini nggak tahu nih kayak apa nih. Oh, ini tanaman rawa ya, Bro ya? Ini enggak, itu Ercaulon Vietnam. Apa ini Florida namanya juga? Bukan. Hah? Ercaulon Vietnam. Oh, salah tag ini. Namanya Ercaulon. Ercaulon. Susah. Vietnam. Kayak bunga rawa ya? Iya. Tapi bunga rawa kayaknya nih ya? Bukan. Oh, bukan. Nah, ini, Bro. Bagus nih. Ini dalam air juga nih. Iya. Mahal. Ya, satu rumpun segini 50.000. Oh, 50.000. Wah, ini mah segini nih tuh rumpunnya nih. Masih tuh bagus deh. Oke, dicuci di mana nih, Bro? Sana. Oke. Okay. Lama nggak, Bos? Biasa dia kalau tangi nih. Oke, permisa. Oke, Bro. Halo, Bray. Halo, Bray. Come on. Ini. Ya, ruangan-ruangannya banyak banget ya, ini produksi-produksinya yang udah dibersihin. Boleh sebelah sini dong, liatin tuh. Ini lagi beresan nih. Lagi diberesin tuh ya. Udah, jangan diliput, keluar diberesin tuh mah. Kita udah di tempat pencucian. Baknya juga berbeda, airnya juga ngalir dari tower-tower yang bersih. Oke. Di mana? Di sini aja di bawah? Ya, cuci. Oke. Sini yang mesin sini. Kita lihat. Cuci. Oh, ini yang harus sampai bersih tanahnya ya? Yeah. Oh, pasirnya harus emang keluar. Iya. Yeah. Ini bersih, kalau lama-lama nanti dia akan bersih sendiri. Tapi pemirsa, teman-teman di rumah, dan daunnya jangan sampai cacat, berarti kan ya harus tetap terjaga daunnya. Ini nyuci ini seperti ngelus-ngelus ayam gitu. Rapi gitu ya, Mas Duiki ini jago ngelusnya. Ternyata ngelusnya ngelus tanaman, Bro. Coba dilus lagi, ini udah? Belum. Oh, belum. Oh, apa lagi? Ini ada yang jenis sama jenis. Malawi lagi ya? Oh, yang Malawi ini udah ini ya, sebagian di sini. Keren ya. Oh, ini satu rumpun masih tergabung ya. Iya. Nah, ini udah sampai bersih tuh ya. Jadi akar-akarnya bersih buat para pembeli-pembeli. Soalnya saya tahu ya, dulu pas pembangunan di sini saya juga sempat, lu mau bikin apa gitu. Ternyata oh kayak gini. Dan oh ya, berarti hampir setahun lebih ya ini. Bro. Udah dong. Belum. Ah. Belum. Pas pandemi. Oh, kalau Oktober. kalau mulai dia senang aquascape, tanaman aquascape udah lama ya. Lama. Dia di ruangan kayak gitulah. Cuman pas pindah ke sini pengembangan untuk lebih dikembangkan lagi. Oktober. Tapi udah cepet banget. Emang dia tuh muda energik ya. Tadi masih single ya. Makanya dia ngelus-ngelusnya tanamannya aja. Oke. Sisanya ada di situ. Sisanya di situ. Kalau udah gini nggak dijemur. Nggak di plastik. Di plastik, masuk plastik ya. Terus di packing. Di packing. Mau di packing sekarang nggak nih? Oh nggak ya? Nanti harus nunggu logo ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Kita sampai pencucian aja. Ini udah makasih banget selalu datang saya ke tempatnya si Bapak Duiki ini, Mas Duiki ini, Bro Duiki ini yang udah bager-bager amat gitu ya menemenin kita. Ini ada yang akan disampaikan ke para aquascaper. Ya. Ada pesan-pesan? Ya, terus semangat untuk hobi aquascape karena aquascape itu adalah jadi indahnya akan di akhir pada saat. Aduh, kita... jadi ingat, maaf, cut dulu bentar. Ingat, sorry, ada pertanyaan nih di kolom komentar. Bisa nggak nanam di tanah merah katanya, Bro? Tanah merah. Mungkin belum pernah ya? Atau tanah merah ya? Jenis atau... buce kayak gini nih. Buce, ada nggak? Pernah nggak? Tanah merah ya, tanah merah, tanah biasa.
Pasir Malang Merah mungkin. Enggak, tanah. Ini di tanah. Nah, saya kalau itu belum pernah nyoba. Oh. Belum pernah nyoba. Jadi sama dengan jawaban kita. Jadi kita belum pernah nyoba. Mm-hmm. Ya, tanah merah. Paling kalau di Pasir Malang pernah nyoba. Pernah nyoba. Cuma sekarang yang digunakan adalah pasir silika ya. Silika sama batu sprit yang sama, di belakang batu ya, sprit. Yang di belakang batu sprit. Oh ya benar, medianya batu sprit yang untuk bangunan tuh ya. Iya. Yeah. Kalau yang di sini kemarin adalah apa tadi? Pasir silika. Oke, ya, lanjut yang tadi, Bro. Kepotong. Oke, bagi teman-teman yang hobi aquascape, jangan patah semangat karena aquascape itu indahnya di akhir ya. Jadi kita akan melihat keindahan sebuah akuarium aquascape itu di akhir setelah kita merawat dengan penuh hati. Sepenuh hati. Oke, thank you. Terima kasih atur nuhun para penonton yang luar biasa. Jangan lupa subscribe karena hanya Anda lah yang menolong kami untuk pengembangan daripada konten ini ya. Yeah. Membantu dan menolong. Oke, gitu aja. Yep. Salam sehat, sejahtera, sukses semuanya. Salam aquascaper Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.